Pemirsa, penjabat wali kota Jambi Sri Purwaningsih pantau 4 TPS pelaksanaan pemungutan suara ulang atau PSU. Sri sangat optimis tingkat kehadiran pemilih dapat mencapai 100% dalam pemilihan ulang. Penjabat wali kota Jambi Sri Purwaningsih pantau pelaksanaan pemungutan suara ulang PSU di kota Jambi 24 Februari 2024. Ada 4 TPS yang melaksanakan PSU, yaitu Kecamatan Tlanepura dan Alamparajo. Dari 2 kecamatan ini ada 4 TPS. 2 TPS ada proses pencoblosan suara hanya untuk Pilpres. Sedangkan di TPS lainnya melakukan pencoblosan dengan 3 kertas suara, yakni Presiden, DPR RI, dan DPD RI. Dan 1 TPS lainnya melakukan pencoblosan ulang untuk 5 surat suara. Sri mengatakan, berdasarkan pantauannya, peran serta masyarakat cukup tinggi di 4 TPS yang dia kunjungi. Sri optimis tingkat kehadiran pemilih dapat mencapai 100% dalam pemilihan ulang ini. Untuk itu, ia telah menegaskan ke camat dan lurah agar kehadiran warga berjalan maksimal. Jadi baru lagi di TPS yang kami hadiri, yang kami kunjungi, alhamdulillah peran serta masyarakat lumayan tinggi. Saya berharap dengan proses PSU ini semuanya berjalan lancar. Sementara itu, lebih lanjut ia mengatakan, untuk keamanan berlangsung pemungutan juga cukup baik, di mana aparat keamanan cukup lengkap menjaga keamanan di TPS. Heru Syaputra, JEK TV, melaporkan.